sapi bertanduk pendek itu biasa. Nah, bila tanduknya sangat panjang, itu baru luar biasa. Inilah Texas Longhorn, strain sapi dari Amerika Serikat yang memiliki tanduk sangat panjang. Ukuran tanduknya bisa mencapai 1,8 sampai 2,1 meter. Texas Longhorn termasuk jenis sapi pedaging. Mereka diyakini sebagai keturunan dari sapi pertama di Dunia Baru yang dibawa oleh Christopher Columbus dan penjajah Spanyol. Sapi ini pertama kali dibawa oleh Columbus pada tahun 1493 ke Pulau Karibia Hispaniola. Selain bertanduk sangat panjang, Texas Longhorn memiliki toleransi terhadap kekeringan yang sangat tinggi. Hal ini pula yang menjadi keunggulan sapi dari negeri Paman Sam ini. Sebelumnya, Texas Longhorn hampir mengalami kepunahan. Untungnya, pada tahun 1927, Texas Longhorn dikembangkan oleh pemerintah Amerika Serikat di perlindungan satwa liar. Selain itu, mereka juga membentuk Asosiasi Peternak Texas Longhorn Amerika pada tahun 1964 sehingga sapi ini terhindar dari kepunahan. Perlu Anda ketahui juga, ciri khas Texas Longhorn adalah ia asli dibesarkan di Amerika Utara, di mana nenek moyang ternak pertama menginjakkan kaki di tanah Amerika hampir 500 tahun lalu.